Ini agak payah nih Pak, agak sempit. Oke, bismillah. Oke, mari Pak. Halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sudah sampai di tempat pemancingan Mas Bro. Seperti biasa ya, ini lokasi kita di Korea Utara. Buat rekan-rekan yang berada di Korea Selatan ya, salam-salam buat kawan-kawan di sana. Mau kemana Bro? Untuk set peralatan Mas Bro, kita menggunakan dua joran. Ini Mas Bro, seperti biasa ya, apung-apungan metodenya. Untuk umpannya, umpan daging ayam Mas Bro. Oke lah Mas Bro, tanpa berlama-lama, langsung aja kita coba ya. Mudah-mudahan hari ini ada rezekinya Mas Bro. Bubui Pak, apa ini dimakan nggak ya? Tapi ada bubui. Wah nggak jadi Pak. Ada pergerakan kayaknya. Kemana dia? Nggak jadi Pak, kabur. Datang lagi dia Pak, datang lagi. Udah mulai dikunyahnya Pak. Bubui Pak. Ayo jangan songong-songongkan sayang. Telan terus sampai ke pantat. Aduh, udah gatal tangan nih. Pengen narik nih. Oke, mudah-mudahan hari ini kena nih Mas Bro. Ikan apa ini ya? Semoga aja lah bukan bulus. Kerembul dia Pak. Bubui. Udah ditelan apa belum ya? Ini posisinya agak payah nih Pak, agak sempit. Oke, bismillah. Dia Pak. Alhamdulillah Pak, dapat babon kita. Size-nya mantap belangnya Pak.
udah biru laut. Keren, keren. Ini dari tadi pertama nih di depan ini, Pak. Soalnya tadi ini ya pelampungnya ditaruh tengah. Terus kita coba geserkan ke pinggir, Pak. Alhamdulillah, langsung diembatnya, Pak. Wuh, ukurannya mantul, Pak, warnanya ya. Tengok nih, Pak, selingnya. Sampai merungkel-merungkel lagi nih di empat momen tadi, Pak. Ini kalau pakai benang biasa, wah, ngombak dia, Pak. Di samping pelampung itu ya, kok nggak dimakannya lompat di bawah. Wah, kayaknya toman itu, Pak. Ini kalau pakai benang biasa, Pak, bisa putus ini. Makanya kita atasi dengan ini ya, kawat seling. Cuman ini kawatnya sih ukuran sedang lah. Kalau nggak salah sih yang 25 lbs. Soalnya kalau teman-teman di sini, Pak, nggak ada yang besar. Paling pun besar, Pak, sekitar 3 kiloan. 3 kilo kalau nggak 4 kiloan lah. Mak, bebuih lagi, Pak. Wah, ini diempat lagi nih sama dia nih, Pak. Aduh, ada ini pula ini. Bebuih lagi, Pak. Ayo tuh. Cuman belum tahu ya entah ikan apa yang makan. Ya kita berharap ikan toman lah, Pak. Soalnya kalau yang kerembul-kerembul gini nih, Pak, biasanya bulus pun mau juga makan. Ya semoga aja lah nanti ikan toman ya kan. Tapi kok lama kali ya, masih dikunyah ya. Wih, deg-degan saya, Pak. Makan lagi, Pak. Kena dia, Pak. Sampai gempar-gempar nariknya, Pak. Licin tempatnya ya, bukan karena ketarik ikan. Rumputnya nih tebal kali, Pak. Soalnya tempatnya sempit ya. Luarnya, Pak. Alhamdulillah, Pak. Ukurannya lumayan. Wuh, sampai guling-guling, Pak, sreknya. Licin tempatnya, soalnya pinggiran tebing. Ini paritnya agak terlalu dalam, Pak. Wah, alhamdulillah. Ukurannya jadilah, Pak. Tapi warnanya nggak seindah yang pertama tadi ya. Ah, alhamdulillah. Ini sepertinya apa ya? Masih apalah. Perawan ini, Pak. Soalnya motif ini nih kulitnya ya. Belum terlalu jadi kali. Beda sama yang pertama tadi, belangnya menantang, tapi ini ukurannya udah bisa lah nih, Pak, besar kok. Udah bisa digegem ya kan. Alhamdulillah, Pak. Sekian lama, Pak, nggak main toman. Ini sepertinya bakalan ketagihan.
Di sini kita udah cukup agak lama nih, Pak. Cuman ikan nggak terlalu respon kali seperti yang pertama tadi di sini. Sebenarnya di sini lebih main, Pak. Cuman karena kondisi kameranya melawan matahari, Pak. Jadi kita putuskan untuk arah ini nih, belok ke kanan. Soalnya tadi di ujung sana ada sambaran juga, Pak. Mana tahu nanti dia mau menyambar, ya kan? Kita coba aja lah di sini. Mudah-mudahan aja lah nanti ada tambahannya ya. Oke lah, Mas Bro. Untuk acara memancingnya kita cukup sampai di sini ya. Berhubung paman pun nggak mau makan lagi, Mas Bro. Pancing pun sudah kita gulung ya. Ada sore, Mas Bro. Perjalanan agak jauh nih. Hasilnya agak lumayan ini, Mas Bro. Alhamdulillah nih ada beberapa ekor ya. Cuman kalau untuk ikan tompannya kita dapat sedikit. Coba kita tengok dulu ya. Nah, ini ikan sepatnya, Mas Bro. Dapat satu kresek. Jadi candu kayak ini mancing sepat. Ukuran sepatnya ukuran ini ya, campur aduk, paling pun besarnya sekitar 4 jarian. Yang 5 jari tadi ada dapatlah satu ekoran. Cuma nanti kita belum tahu ya, tambah di masa apa nanti di rumah. Oke, Mas Bro, gitu aja di lewat kesempatan, nanti akan kita sambung lagi apabila ada kesalahan dalam video ini. Saya pribadi mohon maaf, Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.